Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari terkasih. Misa pada pagi hari ini akan segera dimulai yang dipersembahkan oleh Pastor Gregory. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan, Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan menyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah milik pusaka-Mu, gembalakanlah mereka selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-12. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan bersama hari ini akan mengajak kita untuk semakin berani mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, meskipun kita sadar ada begitu banyak ketakutan, keragu-raguan, dan kecemasan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita memohonkan intensi secara khusus. Kita mohon keselamatan kekal bagi Bapak Ronald Huyanto yang telah meninggal 1 bulan yang lalu. Semoga rahmat kerahiman dan keselamatan abadi dianugerahkan kepada Bapak Ronald Huyanto dan juga keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan iman di dalam menghadapi dan mengenang kepergian dari saudara kita Bapak Ronald Huyanto ini. Juga secara khusus kita berdoa mohon rahmat kurnia dari Tuhan bagi Ibu Erlin yang memohon agar dikaruniai keturunan. Semoga Allah yang maha baik senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan itu kepada Ibu Erlin yang memohonkan doa secara khusus yang kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita di awal perayaan Ekaristi ini seraya menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Mari bersama-sama kita mendaraskan doa tobat.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kau yang duduk
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadiran-Nya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingan-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan segala perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah.
demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah, maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguhpun demikian, dari samang Adam sampai kepada saman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi, siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari Martin Luther King dalam suatu kesempatan berbicara di depan orang-orang muda di suatu kesempatan acara besar, lalu dia membuka diskusinya dengan menyampaikan suatu cerita yang bunyinya seperti ini. "Saya mau bercerita kepada kalian. Suatu ketika, Tuan Ketakutan mengetuk pintu. Maka datanglah Tuan Aku untuk membukakan pintu. Maka masuklah ketakutan dan menguasai isi rumah itu. Tak lama kemudian, ketakutan pergi lagi menuju rumah yang lain dan mengetuk pintu. Maka muncullah Tuan Pengharapan hendak membukakan pintu. Sekonyong-konyong ketakutan bersembunyi." Lalu Martin Luther King memberikan diskusi kepada orang-orang pada waktu itu dan mengatakan, "Apa pesan dari cerita yang saya sampaikan?" Lalu seorang muda kemudian mengangkat tangan dan berkata, "Cerita itu Martin Luther King mau menyampaikan begini, ketakutan akan menang jika kita hanya melihat keakuan kita, yakni kekurangan dan segala sifat buruk kita. Tetapi ancaman godaan itu akan segera hilang jika kita mau melihat ke depan dan jika kita mempunyai keberanian untuk menghadapi hidup." Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin kita yang hadir semua pada kesempatan ini pernah mengalami ketakutan. Ya, mungkin anak-anak yang takut pernah mengalami ketakutan dalam kegelapan,
mungkin para orang tua yang takut dan cemas akan masa depan anak-anaknya. Mungkin orang-orang muda yang takut, apakah saya ini akan dapat jodoh atau senantiasa menjadi jomblo seumur hidup. Banyak hal yang membuat kita takut akan hidup kita. Belum lagi kalau di dalam hidup kita, entah itu di tengah-tengah masyarakat, mungkin juga di dalam hidup menggereja, kita mengalami ketakutan karena banyak saingan, atau mungkin juga kita merasa bahwa orang lain itu menyaingi kita. Banyak ketakutan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mampu menghadapi segala ketakutan, kecemasan itu yang selalu hadir di dalam hidup kita? Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk kembali sadar bahwa ketakutan itu adalah hal yang wajar. Kalau kita tidak pernah takut, berarti kita bukan lagi manusia. Karena ketakutan itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi bagaimana kita menghadapi ketakutan sebagai hal manusiawi itu dalam terang iman? Dalam bacaan pertama, kita dengarkan bersama tadi bagaimana Nabi Yesaya juga mengalami ketakutan ketika dia mewartakan sabda kepada orang-orang pada waktu itu. Bahkan ada yang berniat membunuh. Tetapi Nabi Yesaya percaya bahwa apa yang dilakukannya ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menyatakan kebenaran di dalam hidup Nabi Yesaya. Dan dalam bacaan Injil, Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak takut pada mereka yang bisa membinasakan tubuh. Tetapi Yesus mengajak kita untuk takut kepada Dia yang bisa membinasakan baik jiwa dan raga kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan-bacaan kita hari ini? Yang pertama, bahwa tentu sebagai orang yang beriman, kita tidak perlu takut akan berbagai macam peristiwa, pengalaman, mungkin juga hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan dalam hidup kita. Tetapi kita harus senantiasa diajak untuk takut, atau bahkan lebih takut kepada Allah sendiri. Karena Allah lah yang memberikan dan menghendaki kita dalam segala hal, dalam segala rencana kehidupan kita. Dan itu Yesus menegaskan sendiri dalam Injil hari ini. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama. Ada banyak dosa di dunia ini, tetapi kita tidak perlu takut karena ada Allah yang selalu hadir dan mau menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita tentu selalu penuh tantangan, penuh hambatan. Bahkan juga ada orang-orang lain di sekitar kita yang tidak senang dengan kehadiran kita. Tetapi melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk kembali sadar. Apapun besarnya kecil masalah, tantangan, hambatan di dalam hidup kita, kita harus selalu percaya bahwa ada Tuhan Allah yang lebih besar, yang lebih mampu mengatasi ketakutan kita. Sama seperti cerita tadi, tentu yang menjadi kekuatan untuk menghadapi segala ketakutan dalam hidup kita, yakni harapan. Harapan apa? Harapan kepada Yesus Kristus yang akan selalu menuntun dan membimbing seluruh perjalanan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan bersama-sama bangkit berdiri, meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili ruang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita agar kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Umat menjawab, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas. Ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami juga memohonkan rahmat keselamatan kekal dan damai abadi bagi Bapak Ronald Huyanto yang telah meninggal 1 bulan yang lalu. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosanya, dan terimalah ia di hadirat-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Dan semoga jiwa dari saudara kami ini Engkau terima dan senantiasa menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga bagi kami semua yang masih bersiara di dunia ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami juga memohonkan rahmat-Mu, kurnia-Mu bagi Ibu Erlin yang memohon untuk dikaruniai keturunan. Ya Tuhan, bukan karena kemauan kami, tetapi karena kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka kami mohon semoga kehendak-Mu itu nyata hadir di dalam
hidup Ibu Erlin yang memohonkan keturunan sebagai buah cinta kasih-Mu yang Kau hadirkan di tengah-tengah keluarganya. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Mari sejenak di dalam hati kita masing-masing, kita menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan pesiarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ooh.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami ini. Semoga daya-Nya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepada-Mu cinta bakti kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam diri-Mu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraan-Nya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likuada serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, seperti
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus memberikan kita kehidupan sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan. Dilanjutkan dengan puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku jadikanlah kami Tuhan,
Akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Satu penyampaian, sekedar mengingatkan kembali, Seksi Sosial Paroki bekerjasama dengan PMI akan mengadakan donor darah hari ini, setelah misa pagi ini di basement gereja. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan ini, segala usaha perjuangan hidup kita setiap hari, secara khusus sepanjang minggu ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kembang bernyanyi senang
Tuhan Yesus memberkati.